Saya baru pegang barang nak terbang. Kena. Hai guys, selamat datang kembali ke channel LBS Bina. Selamat Hari Merdeka untuk semua rakyat Malaysia di luar sana. Pada subscriber lama mesti tahu, setiap kali bulan kemerdekaan, LBS punya team akan buat satu siri YouTube yang dipanggil Faces of Merdeka. Tapi untuk tahun ni, sebab kita masih berada dalam pandemik dan juga kita pun dalam PKP 3.0, so kita tak keluarlah untuk penggambaran. So, untuk tahun ni, kita buat perkara yang berbeza sikit. Instead of kita keluar shoot, kita bekerjasama dengan Sinar Harian. Kita buat satu series video yang dipanggil Jejak Wira. Jejak Wira ni ada sebuah rancangan ataupun series video yang dibawakan khas oleh Sinar Harian dan juga LBS lah, di mana kita pergi jejak wira ataupun pahlawan-pahlawan negara yang sebenar, askar-askar lama yang memang dah bertarung untuk mendapatkan kemerdekaan negara. Kita nak tahu apa cerita diorang. Kadang-kadang kita hanya dengar cerita-cerita yang famous, yang viral kan. Ada lagi sebenarnya apa wira-wira negara yang punya cerita yang kita tak tahu. So ni cerita diorang. Joined 18 Signal Regiment under Royal Signal. So I was operating wireless section, wireless and all these things lah. While go training, kita depa panggil kita orang pergi dulu lah. Saya masuk 66, keluar 71. 66. Tahun 66 baru ini. Di sana kita interview diorang, kita bawa doktor, kita bagi diorang check kesihatan, healthcare lah. Nah, sebab tak semua orang, tak semua pahlawan yang sihat. Ada yang kehilangan kesihatan tubuh badan. Nak tahu pun tengok video tu. Saya baru pegang barang nak terbang. Kena. Lepas tu saya tengok kaki saya dah putus. Dan kaki kiri hancur. Selain daripada kita bawa doktor, kita juga bagi donation lah untuk diorang supaya diorang lebih semangat dan sentiasa dalam keadaan baik. Wira-wira negara ni kita kena hargailah jasa dia, sebab di LBS kita memang hargailah apa pengamanan ataupun usaha yang telah dilakukan oleh wira-wira negara ni. Semasa penggambaran tu, jangan risau, semua SOP kita follow. Kru pun ada limited dia, tak semua orang turun. Saya pun tak dapat turun. Saya pun nak jumpa juga wira-wira ni, tapi sebab untuk menjaga kesihatan diorang dan kebaikan untuk semualah, untuk mengelakkan kita terus spread the virus kan. Alhamdulillah segala-galanya berjalan dengan lancar. Dan untuk pengetahuan semua, Jejak Wira telah keluar 2 episod dekat Facebook dan juga YouTube Sinar Harian. Banyak kisah-kisah menarik sebenarnya yang kita tengok. Kalau yang dah tengok 2 episod tu tahulah apa yang berlaku pada encik yang pertama, berlaku encik kedua. Saya tak nak bagi tahu, sebab kalau bagi tahu spoiler lah. Saya boleh tunjuk muka je dalam footage behind the scene kan. Untuk episod yang ketiga, dengar cerita, dia akan keluar pada 16 hari bulan. So jangan lupa untuk tengok sekali video tu, dan saya rasa boleh teruskan sokongan anda lah pada semua wira-wira negara yang kalau ada lah jiran-jiran kita ataupun orang terdekat kita, saudara kita yang dulu semuanya askar ke polis ke atau mana yang memang memperjuangkan kemerdekaan negara, tolonglah jaga dia orang, hargailah mereka. Sebab kalau tak ada dia orang ni, memang tak ada kita negara Malaysia ni, tak ada amannya kita ni. Itu saja untuk episod kali ni, pendek je. Saya just nak share behind the scene ataupun apa yang berlaku ketika penggambaran, apa yang kita buat dengan Sinar Harian. So nanti korang jangan lupa untuk tengok semua video Jejak Wira tu. Pada tengok, share. Ada yang hilang kaki, ada yang ada kesan jahit, semua. Kita tengok tahu lah. Menarik kan? Ada lagi satu episod, which is 16 hari bulan. So saya jumpa anda lagi di video yang lain yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like. Kalau boleh nak share video ni, share lah. Dan terima kasih kepada semua supporter kita. Jangan lupa stay safe. Jangan lupa pakai mask, sanitize, jaga diri. Okay? Kita jaga kita. Saya Syah. Assalamualaikum.